Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan saya Amang Ubuy. Hari ini saya ingin sedikit berbagi informasi atau memberi kabar tentang lanjutan pertanian kami yang kemarin. Nah, kemarin kan kami bangkut benih atau mengangkut hasil panen padi kami yang di sawah kedua milik orang tua kami ini. Kemarin itu lembur malam. Jadi karena kondisi cuaca malam hari yang sudah tidak terlihat lagi dan kondisi jalan yang sangat tidak memungkinkan karena embun malam, jadi jalanan di jalan sawah ini sangat licin. Jadi ada beberapa ojek sawah atau ojek padi ini yang tergelincir atau terjatuh, kalau bahasa Banjarnya itu tajungkang. Nah, jadi kondisinya sangat membahayakan bagi mereka. Jadi untuk mangkot padinya depending dilanjutkan pagi ini. Nah, ini segera saya buka tumpukan karung padinya. Jadi malam tadi sebagian mungkin sekitar 40 karung saja yang diangkat, jadi bersisa sekitar 50 karungan lagi. Nah, ini jadi ampun, pagi ini kemungkinan segera diangkut lagi untuk dibawa ke tempat yang lebih aman atau di depan kampung. Nah, kepada teman-teman atau sahabat-sahabat petani, teruskan saja nonton videonya bagaimana proses pengangkutan padi kami dari para ojek sawah atau ojek padi ini di jalan yang sudah agak mulai kering karena malam tadi suasana atau cuacanya dingin atau berembun, jadi agak susah dan sedikit licin. Jadi diteruskan pagi ini. Tonton saja videonya. Saya ucapkan terima kasih. Ini rencananya anak kami angkut. Udah. Terus sudah bersih. Awalnya
Oh, kita mau publik lang basa. Oke. Thank you.
Berapa nih? 6,5.